Sinki stainless steel ini adalah yang paling tebal di pasaran. Ketebalannya boleh mencapai 3 mm. Anda boleh tahu betapa tebalnya dengan mendengar bunyi yang dihasilkan semasa permukaan sinki diketuk. Sinki stainless steel di pasaran yang paling tebal hanya 1.5 mm. Jauh berbeza dengan sinki penghasilan kami. Sentiasa terdengar gimmick promosi seperti ini. Sebenarnya, ukuran sinki stainless steel yang paling tebal hanya 1.5 mm sahaja. Walaupun sesetengah peniaga mengatakan bahawa ketebalan sinki stainless steel mereka lebih daripada 1.5 mm. Sebenarnya, ketebalan itu merujuk kepada ketebalan bingkai. Ketebalan dalaman sinki stainless steel adalah aspek yang harus diperhatikan oleh pengguna. Selain itu, ramai yang terpedaya oleh sesetengah peniaga untuk berfikir bahawa bunyi yang dihasilkan daripada ketukan pada permukaan sinki stainless steel boleh menunjukkan ketebalannya. Sebenarnya, faktor yang menentukan jenis bunyi ketukan yang dihasilkan bukan ketebalan sinki, tetapi luas permukaan pek getah penebak bunyi yang menyalur bahagian bawah sinki. Tidak percaya? Mari kita membuat perbandingan. Sila dengar dengan teliti bunyi ketukan pada dua sinki stainless steel yang berbeza ini. Ia jelas bahawa bunyi yang dihasilkan oleh sinki ini menunjukkan bahawa ia lebih tebal. Namun, adakah ini kenyataannya? Tidak. Untuk mengukur dengan tepat, buangkan weight sinki dan ukur ketebalan sinki dengan pengukur kaliper. Sebenarnya, ketebalan sinki stainless steel ini hanya 1.0 mm. Manakala, sinki satu lagi mempunyai ketebalan 1.5 mm. Jenis bunyi ketukan dipengaruhi oleh ketebalan pek getah penebak bunyi yang terdapat di bahagian bawah sinki. Sinki stainless steel tebal 1.0 mm mempunyai pek getah penebak bunyi yang lebih tebal berbanding dengan sinki tebal 1.5 mm. Kami harap para pengguna termaklum.